Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat jumpa lagi dengan aktivitas Nadia Channel. Sebelum saya lanjut ke videonya, semoga kabar teman-teman baik-baik saja, yang selalu bahagia selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang ini aku mau masak ini teman-teman, aktivitas aku ya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya mohon dukungannya selalu. Pokoknya jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nadia Channel. Oke teman-teman, hari ini aku mau masak ini, mau masak ayam ya teman-teman ya, tapi saya ambil yang simpel-simpel aja dan bumbunya juga bumbu instan ya. Nah ini ayam mau saya masak rica-rica teman-teman ya, tapi rica-rica yang pedas ya, supaya mantap teman-teman ya. Dan tadi bahannya satu ekor ayam, terus saya tambahin serai, daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, terus lengkuas itu teman-teman ya. Gitu aja saya tambahinnya, terus nanti terus saya tambahin lagi Royco sama garam, gula secukupnya teman-teman ya. Jadi ya ambil yang simple aja. Oke teman-teman, begitulah saya memasaknya. Tonton terus videonya sampai selesai ya, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video saya teman-teman. Jadi saya pakai bumbunya itu 2 bungkus teman-teman ya, karena kalau satu menurut saya itu kurang nyemek-nyemek gitu teman-teman ya. Jadi bumbunya saya taruh 2 bungkus, terus itu bungkusnya pakai apa itu bumbu instannya saya lupa teman-teman ya, kayaknya bambu ya teman-teman ya. Bungkusnya udah saya buang dan ini sudah. Nah ini mau saya taruh bumbunya ya, setelah saya goseng-goseng semuanya, tambahan bumbu-bumbunya serta ayamnya gitu, sudah saya aduk ini semuanya rata dan meresap, terus bumbu instannya saya masukin gitu, ditambahin air sedikit biar rada ada kuahnya ya, terus diaduk-aduk rata sampai matang lah ya teman-teman ya. Dikira-kira sendiri aja kalau ayamnya kiranya sudah matang, terus bumbunya juga udah oke, udah meresap, jadi deh seperti itu teman-teman ya. Cara saya masaknya saya simpel-simpel aja, karena maklum ya kita ini, saya ini di rumah orang, jadi bikin kontennya itu asal-asalan aja, yang penting rasanya dong gitu teman-teman ya, maklum aja. Nanti kalau saya sudah pulang ke Indonesia, insya Allah saya siapin sebelumnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ya, semoga diberi kesehatan, terus semoga yang pasti sehat, panjang umur sampai Indonesia bertemu dengan keluarga nantinya gitu teman-teman ya. Begitulah cara saya memasak ayam rica-rica pedas bumbu instan. Nah ini sudah ready deh, tinggal siapin untuk makan gitu teman-teman ya, seperti ini. Terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton sampai selesai dan sudah mendukung Nadia Channel. Pokoknya doa terbaik untuk kita semuanya, pokoknya sehat selalu ya, yang pasti sehat selalu dan
lancar dalam segala urusan, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, teman-teman ya. Salam sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga. Itulah teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nandia Channel. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga suka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.